kepemilikan sabu seberat 52,5 kg dan 323.822 butir ekstasi oleh BNN beberapa waktu lalu ternyata dikendalikan oleh istrinya yang bernama Nyonya N. Nyonya N yang kekayaannya kerap dipamerkan di media sosial pun akhirnya ditangkap. Nyonya N yang dikenal sebagai sosialita dengan gaya hedon di media sosial ini ternyata seseorang yang mengendalikan peredaran narkoba jaringan internasional. Kedok Nyonya N terbongkar ketika petugas BNN menangkap suaminya berinisial AR di depan Pasar Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas juga menyita 52,5 kg sabu dan 323.822 butir ekstasi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa AR hanya menjaga dan menghitung paket narkoba. Sementara peredaran narkoba ini dikendalikan oleh Nyonya N yang kemudian ditangkap petugas BNN di Kabupaten Biren, Nangro, Aceh Darussalam. Nyonya N memiliki peran sebagai pengendali peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, mulai dari menyediakan, mengatur pengiriman, dan pengemasan yang dilakukan bersama tersangka lainnya berinisial MA. Ini bermula dari informasi dari masyarakat bahwa adanya jaringan narkotika yang bergerak di Aceh dengan Medan. H atau N, seorang perempuan yang merupakan istri daripada AR tadi. Yang bersangkutan ditangkap di Biren, ya, ditangkap di Biren di tempat cucian, ya, tempat cucian mobil di Biren, di mana perannya adalah pemimpin N ini atau H tadi tadi adalah yang mengendalikan dari bisnis ini. BNN juga tengah menyelidiki harta kekayaan Nyonya N yang sering dipamerkan di akun media sosialnya. Diduga harta tersebut merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dijalankannya. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.